alhamdulillah hari ini dapat kesempatan lagi buat umroh. Dan memang pengen pengen lagi aja sih gitu kan, karena kan sebenarnya sebelum corona itu berarti tahun 2020 awal baru aja kesana. Terus karena ada sedikit panggilan juga karena pengen ngedoain almarhumah mamah juga di sana gitu kan. Jadi alhamdulillah tahun ini diizinin, dan aku juga belum ngajak kakakku sama sepupu gitu, jadi kita bertiga gitu. Awalnya tuh sendiri, cuman tuh tiba-tiba pengen kayaknya kakak gue ajak deh gitu. Kasian dia di rumah sendiri gitu kan. Maksudnya sebagai bentuk terima kasih juga, karena kemarin selama aku kerja mama kan sakit, kakakku tuh yang ngurusin mama gitu. Terus ada sepupu aku juga yang memang aku suka minta bantuan kalau butuh-butuh apa-apa sama dia, udah deh ajak aja deh sekalian gitu. Kemarin sempat ziarah, rapihin makamnya juga tuh, benerin, dikasih apa namanya, dibagusin deh itu, udah alhamdulillah sebelum berangkat sampean. Dan kemarin juga sore habis asar ke makamnya mama gitu. Insya Allah sudah menerima, dan jadi kayak apa-apa kenangan-kenangan yang bikin aku sedih itu aku berusaha untuk lupain, karena kan nggak boleh terlalu bersedih terus gitu. Tapi bukan berarti ngelupain mama ya, enggak gitu. Semoga mama itu tenang di dalam kuburnya, dilapangkan kuburnya, diberi terang, diberi temen yang bisa bikin mama nyaman di sana, dihilangkan siksa kuburnya. Pokoknya yang baik-baik deh semuanya buat mama. Ya insya Allah mama tenang sana, seneng, dan mama bisa lihat aku sama kakakku, sama sepupu juga ibadah umroh gitu, yang salah satu tujuannya untuk ngedoain mama. Jangan lupa like dan subscribe. Sekali lagi ya, like dan subscribe. Gratis loh.